Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Putra Tutorial. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Satu lagi, tentunya jangan lupa klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan update-update selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial, kamu keren sekali. Ganteng doang, nonton juga di subscribe. Canda subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Putra Tutorial. Seperti biasa di video kali ini, saya akan memberikan tutorial lagi, yaitu cara membuat video kertas literasi di aplikasi KineMaster. Oke, dan untuk contoh hasil video yang akan kita buat nanti seperti yang di awal tadi. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini, like, komen, dan juga share agar saya terus bersemangat dalam membuat konten ke depannya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi KineMaster-nya. Kemudian kita tap buat baru icon plus. Pilih aspek rasio 1:1. Oke, selanjutnya kita pergi dulu ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,9. Kemudian tambahkan satu foto. Oke, kita lebarkan dulu. Selanjutnya satu foto ini kita beri klip grafis yang namanya Love Again dari aplikasi BeatSync. Nah, yang ini. Kemudian pilih yang nomor 08. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah ke awal. Selanjutnya di sini kita akan masukkan musiknya atau audionya. Oke, seperti biasa untuk musiknya, di sini saya menggunakan dalam bentuk video. Jadi kita harus ekstrak dulu, kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya ekstrak audio. Oke, jika sudah, selanjutnya kita keluar lagi dari project ini. Kita buat baru lagi. Pilih aspek rasio 1:1. Kemudian kita pergi lagi ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan dua foto. Satu, dua. Pengaturan lagi penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan satu foto. Oke, kemudian kita lebarkan dulu. Selanjutnya untuk foto yang pertama kita beri klip grafis yang namanya kuas tinta atau istilah lainnya inbrush, yang ini. Kemudian pilih nomor 02. Oke, untuk foto yang kedua kita beri klip grafis yang namanya kuas tinta. Kemudian pilih nomor 05. Oke, jika sudah checklist, kemudian untuk foto yang ketiga kita beri klip grafis yang namanya modern dari aplikasi BeatSync. Nah, yang ini. Kemudian pilih nomor 05. Oke, jika sudah checklist. Kemudian untuk foto yang terakhir kita beri klip grafis yang namanya kuas tinta lagi.
Kemudian kita pilih nomor 06. Oke, juga sudah checklist. Kemudian untuk project yang ini kita simpan atau kita ekspor. Kemudian kita kembali kita pergi ke project yang sudah kita masukkan audionya. Nah ini, kemudian kita pindah ke bagian akhir. Sorry, kita kembali dulu. Kemudian kita buat baru lagi. Pilih aspek rasio 1:1. Selanjutnya kita masukkan video eksporan tadi. Kita masukkan video eksporannya sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian video eksporan yang 8 ini kita ekspor lagi atau kita simpan. Kemudian kita kembali. Kita pergi ke project yang sudah kita masukkan musiknya. Nah yang ini, kemudian kita pindah ke bagian akhir. Selanjutnya kita pergi ke media dan kita masukkan video eksporan tadi, eksporan yang 8 video tadi kita masukkan sebanyak 1 kali. Oke, kemudian untuk video eksporannya ini kita tambahkan klip grafis yang namanya dinamis. Kalian cari yang namanya dinamis. Yang ini, kemudian di sini yang saya gunakan yang nomor 01. Oke, untuk teksnya di sini terserah teman-teman saja. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Oke, jika sudah, selanjutnya kita keluar lagi dari project ini. Kemudian kita buat baru lagi. Pilih aspek rasio 1:1. Selanjutnya kita pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan 12 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kemudian kita lebarkan. Selanjutnya untuk ke-12 fotonya, untuk semua foto kita beri klip grafis yang namanya Sony Album. Kemudian pilih nomor 02. Oke, kalian terapkan saja klip grafis Sony Album nomor 02 sampai ke foto yang terakhir. Oke, di sini videonya saya skip. Jika sudah menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist. Kemudian untuk foto yang 0,2 ini kita simpan lagi atau kita ekspor. Kemudian kita kembali kita pergi ke proyek yang sudah kita masukkan audionya. Nah ini, kemudian kita pindah ke bagian akhir. Selanjutnya kita pergi ke media dan kita masukkan video eksporan yang foto 0,2 tadi. Kita masukkan sebanyak 2 kali balikan. 1, 2. Oke, kemudian untuk eksporan yang pertama kita tambahkan klip grafis yang namanya Beta 3D. Nah yang ini, kemudian pilih nomor 02. Oke, untuk foto yang berikutnya atau eksporan yang berikutnya kita beri klip grafis yang namanya strip cinematic. Nah yang ini, kemudian pilih nomor 05. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah ke bagian akhir. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 2,2. Kemudian pergi ke media dan tambahkan 2 foto yang sama. Tambahkan 2 foto yang sama. 1, 2. Oke, kemudian untuk foto yang pertama kita tambahkan klip grafis yang namanya Beta 3D. Nah yang ini, kemudian pilih nomor 03. Oke, kemudian untuk foto yang kedua kita beri klip grafis yang namanya Beta 3D juga. Kemudian di sini yang saya gunakan yang nomor 04. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita geser ke awal foto yang kedua dari belakang. Yang ini. Kemudian kita pergi lapisan efek dan kita tambahkan efek yang namanya hamparan fokus 2.0. Oke, kemudian kita lebarkan. Selanjutnya efeknya ini kita panjangkan sampai akhir. Nah, seperti ini. Kemudian untuk efek hamparannya ini kita pangkas atau kita bagi di playhead sesuai dengan fotonya. Kita pangkas atau bagi di playhead seperti ini. Kemudian untuk potongan yang kedua kita ubah pengaturannya, untuk perbesar atau perkecilnya kita ubah menjadi 2. Oke, jika sudah checklist, nah seperti ini saya ucapnya ke bagian akhir.
Kemudian pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,1. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan 3 foto. 1, 2, 3. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,4. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Sekarang kita lebarkan dulu. Kemudian kita pilih ke foto yang pertama. Nah ini foto yang berdurasinya 0,4. Untuk foto yang pertama kita beri klip grafis yang namanya Calmi DJ dari aplikasi BeatSync. Kemudian pilih nomor 04. Foto yang kedua kita beri klip grafis yang namanya Your Colors dari aplikasi BeatSync juga. Kemudian pilih nomor 13. Kemudian untuk foto yang ketiga kita beri klip grafis yang namanya Calmi DJ. Kemudian pilih nomor 04. Oke, untuk foto berikutnya masih sama, Calmi DJ. Kemudian pilih yang nomor 04. Oke, jika sudah checklist. Kemudian untuk foto 0,1, foto 0,1 kita beri klip grafis yang namanya modern. Kemudian pilih nomor 02. Itu foto berikutnya masih sama, modern. Kemudian pilih yang nomor 03. Foto berikutnya lagi masih sama, modern. Kemudian pilih yang nomor 02. Oke, untuk foto berikutnya masih sama, modern juga. Kemudian pilih yang nomor 03 lagi. Oke, juga sudah checklist. Selanjutnya untuk foto yang terakhir kita beri klip grafis yang namanya All Fun dari aplikasi BeatSync. Nah yang ini kemudian pilih nomor 04. Oke, juga sudah checklist. Selanjutnya kita keluar dari project ini, kita belajar dari jadinya, kita keluar. Kita buat baru lagi, pilih aspek rasio 1:1. Selanjutnya kita pilih dulu ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 1 detik. Kemudian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan dua foto. 1, 2. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,5. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Oke, kita lebarkan dulu. Selanjutnya foto yang pertama ini kita zoom posisi akhirnya, dan kita zoom sedikit saja sampai kira seperti ini. Kemudian kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih nomor 33. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah ke bagian awalnya, kita beri ke lapisan dan kita tambahkan efek yang namanya beriak. Yang ini beriak. Kemudian kita lebarkan. Oke, kita panjangkan durasinya sesuai dengan fotonya. Nah, foto ini. Kemudian foto yang kedua kita zoom lagi ke akhirnya, kita zoom sedikit saja. Kemudian kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk lagi. Kemudian pilih nomor 33. Oke, kemudian foto yang ketiga kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian untuk pilihannya kita pilih nomor 39. Oke, kemudian untuk foto yang keempat kita zoom lagi posisi akhirnya, kita zoom sedikit.
Mas Putu ini. Kemudian kita beri Putu aku senangnya. Lalu masih masuk. Kemudian pilih nomor 33. Oke, kemudian putaran terakhir kita zoom lagi masih akhirnya sedikit. Kemudian kita beri Putu gratis yang namanya. Ini masih masuk. Kemudian pilih nomor 33. Oke, juga sudah checklist. Kemudian kita pindah ke awal. Selanjutnya untuk semua fotonya ini kita ingin untuk pengaturan penyuntingan ubah durasi menjadi 0,1. Kemudian kita klik lapisan media dan kita tambahkan latar warna putih. Oke, kita tambahkan. Kemudian klik menu menyampur dan pilih hamparan. Kemudian untuk latar putihnya ini kita duplikan dan tampilkan di setiap awal foto sampai ke foto yang terakhir. Oke, kalian tampilkan sampai ke foto yang terakhir untuk latar putihnya ini. Oke, di sini video saya skip. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Oke, kemudian untuk proyek jarak-jaraknya ini kita ekspor atau kita simpan. Kemudian kita kembali, kita pergi ke proyek yang sudah kita masukkan audionya tadi. Ini kemudian kita pindah ke akhir. Selanjutnya kita pergi ke media dan kita masukkan video eksploran jeduk-jeduknya tadi. Itu yang baru saja kita buat. Kita masukkan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi sini videonya ada 7. Kemudian kita pindah ke akhir. Pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasinya menjadi 2,1. Kemudian pergi ke media dan tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian satu foto ini kita beri klip grafis yang namanya Overline. Kemudian pilih nomor 01. Oke, jika sudah checklist. Kemudian kita pilih ke bagian akhir. Pergi lagi ke media dan kita masukkan lagi video eksploran jeduk-jeduknya tadi. Kita masukkan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita pergi ke media dan kita masukkan lagi satu foto. Oke, kemudian fotonya ini kita beri klip grafis yang namanya Overline. Dan pilih yang nomor 01. Oke, jika sudah checklist. Kemudian kita pergi ke video eksploran yang pertama. Video eksploran yang pertama. Nah, di sini. Kemudian kita geser ke bagian awal. Selanjutnya kita pergi ke lapisan media dan kita tambahkan latar warna hitam seperti biasa. Ini kita lebarkan, panjangkan dulu durasinya sampai akhir. Oke, kemudian kita turunkan alfa opasitasnya menjadi 30%. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Kemudian kita geser lagi ke awal latar hitamnya. Pergi lagi ke lapisan hamparan. Oke, di sini saya menambahkan lagi hamparan yang namanya pixel false. Yang ini, kemudian pilih yang bintang jatuh. Kemudian kita full screen kan, kita lebarkan, panjangkan sampai akhir. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah lagi ke bagian awal. Pergi lagi lapisan media dan kita masukkan bintang kata-kata quotes-nya. Oke, kemudian kita atur. Nah, seperti ini. Kemudian kita panjangkan durasinya sampai akhir. Kemudian kita beri animasi masuk yang memudar untuk kecepatannya 4,5. Kemudian beri animasi keluar yang memudar untuk kecepatannya 1. Oke, jadi sudah checklist. Kemudian kita pindah lagi ke bagian awal. Pergi lagi ke lapisan media dan kita tambahkan lagi logo. Oke. Okay. Kita panjangkan lagi durasinya.
Kemudian kita berikan masuk yang mengudar, kecepatannya juga 4,5. Oke, juga sudah checklist. Oke, kita samakan dulu durasinya. Kemudian kita berikan masuk keluar yang mengudar. Oke, juga sudah checklist. Oke, jadi sini videonya sudah selesai. Untuk semua bahan-bahan, kalian bisa download di deskripsi video ini. Ini rasa kita simpan untuk ekspor. Oke, sekian dulu tutorial hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.